Ini tinggal kasih kuah nih teman-teman ya. Aromanya ini ya. Pakainya arang. Oh, pakai arang Mas ya? Nah, enggak pakai kompor. Enggak pakai kompor. Berarti masih tradisional gitu Mas ya. Masih di Kota Semarang. Kali ini aku ketemu salah satu kuliner khas Pati yang viral yang ada di Kota Semarang. Namanya ini nasi gandul Pak Subur. Ini baru buka aja langsung diserbu pembeli teman-teman ya. Nanti untuk alamat lebih pasnya bisa dicek di kolom deskripsi agar kalian mudah tinggal klik langsung nyampe di lokasi. Oke dulur, langsung aja kita pesen ya, nanti kita nikmati bareng-bareng. Ini padahal baru buka teman-teman ya, tapi ini langsung diserbu pembeli ya. Ini nasi gandul berarti khas mana ini Mas? Khas Pati. Khas Pati. Jeroan ada daging. Jeroan daging. Ya. Jeroan komplit Mas ya. Babat, paru, sus. Ini jeroan sapi apa kambing sapi. Mas? Oh sapi. Dagingnya juga daging sapi ya Mas ya? Daging sapi ya. Ini berarti semacam guli gitu Mas ya? Iya, mirip-mirip. Hampir mirip. Rawon. Hampir mirip rawon guli. Ya. Perpaduan gitu Mas ya? Iya. Ini kalau seporsi gini berapa ini Mas? Kalau nasi satu, lauk satu gitu 19. 19.000. Kalau nasinya satu, lauknya dua macam gitu 32. 32. Nasi 6.000, lauknya 13. Daging telur. Ini kurang kuahnya sebenarnya. Nanti dicoba sama otak. Ini berarti bisa request gitu Mas ya? Iya, tinggal permintaan. Tinggal permintaan, tinggal pilih teman-teman ya. Ini berarti buka mulai jam berapa ini Mas? Jam 5. Jam 5. Sore. Sampai jam berapa Mas? Sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam? Iya. Gak ada liburnya ya? Gak ada. Buka terus teman-teman ya. Kasih bawang goreng. Oh itu juga ada telur bacemnya itu Mas ya? Ada. Berapa kalau tambah telur bacem? 7.000. 7.000? Telurnya telur bebek. Telur bebek? Iya. Ini nasinya sehari habis berapa kilo ini Mas? Ini itu 15 kilo. 15 kilo. Berarti nanti kalau habis nambah lagi gitu ya? Nambah lagi. Nambah lagi. Kalau lauknya masih tapi. Oh gitu ya. Ini berarti nasi gandul Pak Subur ini sudah lama ini Mas ya jualannya? Sudah lama. Mulai tahun berapa Mas? Tahun 95. 94-95. Ini anu kayak lari itu. 12. Di sini bisa request teman-teman ya, mau minta apa ini selera, tinggal pilih pokoknya ini ya.
Gak ada berhentinya mas ya, ngelayani terus ya. Mantap teman-teman ya, ini sampai berjubel-jubel ya yang makan. Ini campur dulu 8 ya. Ya. Oh, atau ditulis di sini aja lah. Iya. Ya wis. Ya. Kayak gitu, Mas. Tinggal ratain apa yang mau itunya aja ya. Iya. Ini kalau minta dagingnya aja berapa ini, Mas? Sama aja ya? Sama. Sama ya. Nasi daging 19. Nasi daging 19. Oh ini juga ada otak-otak ini mas ya? Otak sapi berapa kalau otak sapi ini mas? Sama 13. Sama 13. Ya, perpotong 13. Perpotong 13 teman-teman ya. Kasih bawang goreng. Ini berarti kebanyakan campur gitu mas ya. Wah, mantap teman-teman. Oh,
Itu loh tadi pesenanku ya, nasi gandul Pak Subur, salah satu kuliner khas Pati yang viral yang ada di kota Semarang teman-teman. Ini istimewa ya, ramai banget. Jadi porsiku kali ini harganya 33.000 karena aku tadi tambah ini ya, otak sapi ya. Untuk porsi standar harganya 19.000 rupiah. Istimewa ya. Oke, gak usah pakai lama, langsung aja kita coba ya nasi gandul Pak Subur. Sebelumnya aku mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rame banget teman-teman ya. Nah ini ya untuk kuahnya ini. Ini untuk kuahnya warnanya ini putih ya. Ini pakai santan. Langsung aja kita coba suapan pertama, monggo. Coba lagi. Wow, untuk kuahnya ini gurih banget teman-teman ya. Kata mahnya tadi ini mirip-mirip seperti gulai tapi juga mirip seperti soto, antara dua perpaduan ya. Ini aku tadi siangnya minta campur ada jeruan. Langsung aja kita coba, monggo. Lagi, monggo. Ayo, wah. Oh, otak sapi. Wow. Enaknya ini untuk alasnya juga dikasih daun pisang teman-teman ya. Ini seger banget. Ramai banget teman-teman ya. Sampai banyak yang nunggu untuk tempat duduknya ya. Mulai buka sampai sekarang ini nggak ada sepinya. Jadi dulu ya, di sini tuh kita bebas pilih lauk ya, mulai jeroan atau daging, pokoknya sesuai request. Wow. Ini sampai ndromos aku lho ya. Aku saking enaknya nih sampai lupa aku kasih kecap ya. Suapan terakhir monggo. Ketawa. Wow. Ini dulur ya, ini aku ya untuk rasanya ini masya Allah ya, pokoknya ini istimewa. Alhamdulillah lur ya, akhirnya aku sudah menikmati satu porsi nasi gandul Pak Subur. Masya Allah ya, ini rasanya juara banget. Nah ini rekomendasi dari Mas Bokil ya untuk kalian semua. Apabila kalian mencari kulineran khas Pati yang ada di kota Semarang, bisa dicoba datang di nasi gandul Pak Subur. Nah untuk tak lama lebih lengkapnya, sampai tak kasih link Google Map di deskripsi agar kalian mudah tinggal klik langsung nyampe di lokasi. Oke dulur, babila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Nusantara. Nasi gandul Pak Subur juara banget.